Hai, halo Horus, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Giri Manru. Jangan lupa untuk subscribe ya, kita akan reaction masih di acara Festival Literasi Kaltara 2023. Kita reaction semuanya lagu Ade atau lagu Farel Prayoga ya. Oke, penasaran dia lagu apa ya kan? Langsung aja, 1, 2, 3. Lanjut. Lagu apa ya? Banyak banget penontonnya Farel ini ya. Padat loh setiap sudut. Sampai ada bawa anak-anak tuh digendong. Ini hiburan untuk lagu apa? Rungkat. Oh. Dia selalu punya interaksi ya. Interaksi sama penontonnya itu keren. Ini anak-anak yang digendong ya. Masuk YouTube. Ente-ente. Ceweknya cantik-cantik semua ya. Mungkin ini suaranya masih stabil loh. Siapa ini? Meminta foto lagi. Anjir. Lihat deh, sampai loncat-loncat dia. Di shower kali ya? Di shower guys. Sampai digendong juga lagi. Biar bisa berfoto. Banyak banget yang sayang sama Farlin. Sampai digendong kayak anaknya ya. Ini siapa yang menggendong ini? Tadi Bapak Gubernur yang gendong. Ini digendong siapa ini? Aduh, apa sih tuh si Nak Farel ini? Gemes sampai digendong lagi ya. Digendong dua kali dia. Yang pertama Bapak Gubernur. Siapa ini laki-laki ini? Aku terlalu sayang. Ini musiknya bikin semangat gitu ya. Cintaimu rungkat. Akhirnya turunin ya. Dia nendek gitu ya. Emang ramah banget nih anaknya. Dia punya kelemah lembutan ya kan. Iya. Kami. Goyangan itu dengan yang khas yang gini-gini. Ungkat ente-ente. Terus dia udah pinter loh.
kadang kalau desainnya mau udahan gitu dinyanyikan, dia ngomong sama tukang musiknya gini, dia udah pinter. Ini kalau dia belum, ya tetap dinyanyi. Kalau sebenarnya mau udah siap nyanyi, langsung dia ngomong sama pemusiknya kan. Udah pinter, udah profesional banget. Oh, dia disumbang lagi. Limpul, lumayan Fahri Limpul. Bisa beli ini. Beli kue. Masuk. Ada lagi? Habis. Ada minta foto. Oke, ini masih ngomong-ngomong dulu ya. Baik, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe.